Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025. So ya guys, mari kita bahas untuk redeem code baru dan beberapa event yang hadir di update 2.5 banner facial yang udah kita gacha brutal kemarin. Sorry banget, kita nggak bisa gachain semua yang isi di list karena waktunya kurang teman-teman ya. Tapi ya, bisa dibilang juga gacha kemarin ngawur ya. Head off banyak banget teman-teman ya. Tapi mari kita bahas untuk event-event dan juga bansos-bansos tambahan yang berhadiah Stellar Jet yang bisa kalian dapetin di update 2.5. Mari kita cek, let's go. Buat kalian yang nanya terus, bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gua top up pasti di barongsai.id teman-teman ya. Tempat top up paling aman, legal, terpercaya, dan pastinya yang paling penting anti minus. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id. Garansi anti minus. Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi. Tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya. PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada. Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin, sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya. Tinggal pilih game favorit kalian aja. Khusus untuk game Honkai Star Rail, kalian juga bisa pakai kode promo BayuCute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah. Tapi ini untuk paket Sultan teman-teman ya. Kalau paket biasa diskonnya nggak sebesar itu, tapi masih ada diskonnya. Kalau mau top up langsung ke barongsai.id, linknya udah gua taruh di deskripsi. Oke, sebelum itu redeem code teman-teman ya, silakan di redeem, lumayan banget ada hadiah Stellar Jet. Kalian tinggal klaim aja seperti biasa ke kode penukaran. Nanti code-nya gua taruh di deskripsi juga supaya kalian lebih gampang kalau mau kopas. Tinggal ditukar, oke, dan diklaim. Lumayan 50 Stellar Jet. Sebenarnya ada lagi redeem code, tapi gua nggak tahu nih kalian mau ngambil apa enggak ya. Tapi silakan diklaim buat kalian yang mau. Ini bukan hadiah Stellar Jet ya, hadiah event. Dapatnya cuman ini, guys. Ya, lumayan lah ya. Oke, sekarang mari kita cek buat event-event yang hadir di 2.5. Ini ada event website, ada event ya kompetisi, ada yang oke-okean juga. Jadi ya, mari di cek aja teman-teman ya. Oke guys, kalian bisa lihat di sini ya. Official event Honkai Star Rail dari HoYoLab ini banyak banget ya tuh. Banyak banget yang diupdate atau baru dirilis di 2.5. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita ada event live streaming Discord yang dimana kalian bisa dapat sampai 30 Stellar Jet. Cara ikutannya gimana? Ini ada dari fitur Discord Quest gitu teman-teman ya. Kalian tinggal akses Discord kalian melalui website kayak gini. Nanti di bagian bawah sini guys, nah ini ya, ada versi 2.5 quest. Tinggal kalian accept aja, kalian terima questnya, dan kalian tinggal cek di sini misinya guys ya. Stream Honkai Star Rail to a friend dalam 15 menit untuk mendapatkan hadiah in-game reward. Jadi tinggal streaming aja di Discord kalian masing-masing ya, bareng temen. Itu kalian bisa dapat Reddit, Lost God Fragment, Condensed Aether, Traveler Guide, dan juga Stellar Jet. Tapi hadiah Stellar Jet hanya untuk 500.000 Trailblazer pertama yang menyelesaikan quest. Siapa cepat dia dapat. Gua gak tau masih ada apa enggak buat slot pemenang ya. Tapi ya, cuman streaming 15 menit doang, gua rasa gak ada salahnya buat dicoba guys ya. Silahkan dites aja buat event Discordnya. Lalu kita ada event kompetisi panduan strategi versi 2.5. Seperti biasa lah ya, ini hadiahnya gede. Cuman ya kompetisi, gak semuanya dapat, harus bikin bagus-bagusan. Yang dimana bintang utama hadiahnya 6.000 Stellar Jet, 5 pemenang. Ada juara kedua 2.000 Stellar Jet, 10 pemenang. Juara ketiga 1.000 Stellar Jet, 20 pemenang. Dan hadiah partisipasi dapat latar belakang HoYoLab. Ini kayaknya ya buat yang mau ikutan silahkan ikutan, kalau nggak mau sih juga nggak apa-apa guys ya. Sekarang masih dalam fase submit, jadi kalau mau ikutan silahkan ikutan. Lagi-lagi ini kompetisi guys, nggak semuanya dapat. Selanjutnya kita ada event web kepulangan, perjalanan kembali ke bintang-bintang, yaitu adalah event untuk kalian yang mau invite balik teman kalian untuk main Honkai Star Rail. Ini ada hadiahnya juga berupa Stellar Jet dan juga roulette ya, buat kalian yang beruntung untuk dapetin gift code ya. Tapi kalaupun kalian nggak bisa invite teman kalian, kalian bisa share di page event ini dapat 30 Stellar Jet juga. Seperti biasa, tinggal login dengan akun kalian. Dan ya, dengan nge-share aja, kalian tinggal claim langsung masuk ke mail kalian 30 Stellar Jet. Lumayan. Kalau mau dapat lebih banyak, ya berarti kalian harus bisa invite teman kalian balik dan pastikan mereka menggunakan kode kalian yang ini ya. Kalau kalian ada yang mau comeback dan mau pakai kode gua, boleh juga sih. Selanjutnya event website perintah panggilan jenderal sudah dimulai dan ikuti event untuk mendapatkan hadiah Stellar Jet. Ini web event, semuanya bisa ikut teman-teman ya. Tinggal participate to win rewards ya. Hadiahnya kalian bisa dapat Stellar Jet, poin, dan resort-resort yang lain lah ya.
Walaupun untuk Stellar Jet-nya perharinya itu dibatesin ya, 2 days redemption at 100%. Ya kalian tinggal kumpulin poin aja. Jadi ketika reset harian tinggal diklaim lumayan Stellar Jet-nya, guys. Cara ikutan gameplaynya tinggal obtain bounty. Ini tinggal go aja sih teman-teman ya. Go. Share. Nah, pura-pura aja, share pura-pura aja, guys. Tinggal climb. Udah deh, kita sekarang punya 900 poin. Satu kali draw butuh 300 poin. Ini kalian tinggal climb aja sih sebenarnya, guys ya, kalau kalian nggak mau mengadu nasib ya. Walaupun di sini kalian bisa dapat Stellar Jet, tapi kalau kalian mau nuker harian ya 900 poin tinggal ditukar di sini aja, guys. Tapi you know what? Gambling is gambling, guys ya. Kita draw aja, guys. Oke, dapat cashback. Lagi. Aduh, dapat cashback. Dapat cashback. Last spin. Ini scam ya. Tinggal 100 poin gua enggak bisa muter lagi, guys. Tapi ya, tapi ini fan website semua bisa ikutan. Kalian either mau ngumpulin 900 poin buat ditukar atau digacain lagi, teman-teman ya. Terakhir yaitu program insentif kreator versi 2.5. Ya di mana ini hadiahnya lagi-lagi buat kreator kalian yang mau bikin konten. Kalian tinggal posting sesuai dengan kategorinya pakai hashtag Xiangzhou Showdown. Mau di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, platform media apapun pakai hashtag Xiangzhou Showdown. So ya ini dia teman-teman buat website untuk kreator insentif program ya. Sekarang masih dalam submission period, kalian bisa submit konten-konten kalian. Either mau image atau text, short video, long video atau GIF. Hadiahnya sih gede-gede teman-teman ya. Dan ada hadiah buat kalian yang beruntung ya. 200 menang dari seluruh competitive track dapat 60 Stellar Jet. Tapi kalau mau dapat hadiah ininya, ya otomatis harus bikin konten yang bagus teman-teman ya. Semua peraturannya udah ada di sini dan kita kalau nggak mau ikut sebagai peserta juga bisa sebagai tukang voting guys ya. Tiap hari kalian bisa klaim satu voting. Dan tinggal vote-vote random aja untuk dapetin resource. Tapi nggak ada Stellar Jet sih, jadi nggak penting lah ya. Dan ya, ini dia contoh-contohnya ya. Ada image and text, short video, video joget-joget, face show doang nih. Long video, dan GIF. Agak unik sih ya, bikin GIF ya. Dan kayaknya GIF-nya belum terlalu banyak yang submit, guys. Ini kalian coba submit GIF deh. Karena belum terlalu banyak yang submit, jadi kemungkinan kalian menang juga gede ya. Kan GIF mau bikin kayak gimana ya? Ada GIF-nya lumayan loh. Juara 1 dapat 3000 Stellar Jet sama 1000 US dollar, 15 juta. Kayaknya kalian bisa ikutan GIF deh, guys. Ini yang submit baru 4 biji loh dan random lagi. Silakan ikutan GIF, guys. Siapa tahu rezeki kalian random di sini ya. So, guys, itu dia untuk event-event yang bisa kalian ikuti di update 2.5, ada event website, ada kompetisi dan pastinya ada redeem code ya. Silakan redeem kodenya udah gua taruh di deskripsi juga, ada 2 kode. Kalau kalian mau reading. Itu aja guys videonya. Gimana menurut kalian untuk si Fei Xiao? So far gue masih ngulik-ngulik ya. Ini enak banget jujur guys. Ultinya sakit parah dan yap. So far sih gue masih sangat-sangat enjoy buat ngulik si karakter satu ini guys. Nanti malam kita juga bakal lanjut live stream buat namatin story ya. Oke jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan waktu nanti malam kita push story baru dari guys. Itu aja guys videonya. Silahkan di like kalau suka. Dislike kalau gak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.